Alright, feels good to be back on vlogs, bro. Dan, shit, gue gak bisa banget nge-vlog tanpa ada pencahayaan yang gaib. Holy shit, what's up? Alright, that's better. Yeah, welcome to Days After 24 ini dari hidup gue. 9 Mei 2019. Nanti kita mulai kehidupan. Gue gak tahu ada kejadian apa. Beneran gue gak tahu ada kejadian apa di hari ini. Jadi yang pasti selamat puasa bagi yang menjalankan puasa. Enjoy puasa. Dan saatnya kita mulai kehidupan. Mari bang. Ngiram bang ya? Iya bang. Kehidupan awal ini gue buka dari KLA Live. Semua orang di sini serius banget cuy. Dan iya, kalau nanya gue lagi masih di KLA apa enggak, gue masih di KLA dan ada satu project yang lagi gue kerjain namanya Confess. Itu tentang perkomedian. Gue bukan anak komedi banget, tapi yang pasti gue suka beberapa stand up komedian. Dan coba lo cek dulu Instagramnya, bantuin gue, masih ada komedian yang menurut lo belum mendatang ke sana nggak? Cek di Confess. Abis ini kita lanjutin vlognya. Dan sekarang gue lagi di KLA, sedikit KLA Live, tapi nggak ada cerita menarik hari ini. Tapi ketidakmenarikan sebuah hari adalah tantangan buat gue untuk membuat suatu cerita di vlog ini cuy. Oke, okay. KLA Live benar-benar terlalu serius hari ini. Pak, Spurs gimana, Pak? Spurs kelautan. Kan iya kan? Yo, bro. Oh, ini dia nih. Geng gak serius nih kayaknya nih. Selaw. Ya. Aduh, gue bukan anak band gue. Lo gak anak hardcore, Tan? Enggak, gue penikmat doang. Gue turunannya hardcore, gue doyan. Apa itu? Emo. Lo anak emo, Tan, ya? Rambut lo keribu, tapi, Tan. Gitarisnya MCR juga keribu soalnya. Oh, gitu. Jadi emo tuh gak harus panglima polem. Jadi emo harusnya gimana, Tan? Ya udah biasa aja ini, nggak usah, tapi yang penting nggak usah lo lagaan set boy set girls. Oh gitu. Itu tai kata gue. Foto lo zaman dulu ada ya? Masih zaman masih emo. Masih panglima polem. Iya. Yeah. Jangan. Masukin deh. Jangan. Bagi kita. Jangan. Shit. Sorry banget Nathan, gue baru sadar lanjutan vlog ini sebenarnya ada bridging antara kenapa gue ngomongin fashion, tapi jadi sebenarnya intinya semua videonya nggak kerekam dan makanya pada saat Nathan megang kameranya, pada saat gue matiin kameranya, matiin tombol record, ternyata itu masih nge-record. Ini gue stop dulu nih. Udah mati. Oh deh. Masih nyala nih. Sebenarnya obrolannya gini, Nathan itu orang salah satu teman gue, soib gue yang benar-benar takut banget pakai brand atau pakai baju musik, baju band, tapi dia nggak ngerti bandnya. Ini agak unik sebenarnya. Gimana Tan? Ya intinya fashion tuh ya fashion statement lo lah. Fashion yang lo pakai itu nge-state diri lo siapa gitu. Kayak misalnya kalau gue, kayak lo tanya tadi kenapa gue pakai Vans, kenapa gue pakai kaos-kaos band yang gue pakai gitu misalnya. Ya gue pakai Vans. Oke, gue nggak nge-skate gitu. Tapi gue nge-band sengaja. Maksudnya ikut di scene musiknya ya. Yang emang akrab dengan fans. Fans juga emang sebenarnya akrab dengan kultur musik gitu. Gue bukan orang yang kayak gitu banget sih sebenarnya. Tapi ini seru sih, kita ngobrol sama garis manusia-manusia garis kiri dulu abis ini. Donatan salah satu teman gue yang gaib, yang garis kiri sekiri-kirinya cuy. Dan kita lagi ngobrolin tentang fashion sedikit. Ini pas banget sih. Ape? Ane tadi mau nanya-nanya nih. Hasil bagi dua gue kasih jawaban yang menarik. Nathan bahasannya apa hari ini? Apa? Music and fashion. Bukan, itu udah bahasan lagu lama itu. Tapi sebelum itu, karena tadi soundtrack kita hari ini Paper Gangster, Tan. Iya, kita tanya dulu nih. Nah, kalau lo gak tau dia, tadi musik yang tadi kita putar itu bandnya Paper Gangster. Nah, ini basisnya nih. Papa Gangster. Bukan. Adisional. Adisional ya. Zaman lo dulu. Pada saat Nathan kan gini, Nathan katanya malu pakai baju band, tapi dia enggak tahu bandnya. Kalau dari abang-abang hardcore gimana nih ngeliat itu nih? Gimana ya? Tergantung ini aja sih, Cak. Apa?
kalau gue ya kalau nggak tahu ini mending jangan lu pakai. Kenapa emang? Ya kalau ntar ditanyain, wah ini si ini ya Bene ini ya personilnya ini ya, kalau lu nggak tahu kan lu jawab apa? Iya. Buat gaya-gayaan doang biasanya gitu. Kalau bisa sih kalau lu pakai bajunya ya lu tahu Bene lah. Tapi lu dulu waktu Paper Gangster lu ke-influence sama siapa nih? Gimana Bang Odat? Gimana Bang Odat? Gue diajak gue. Diajak. Jadi gimana ceritanya dulu? Jadi basisnya tuh ini ada kerjaan sibuk ya kan. Terus ngajakin gue bantuin gangster lah. Boleh. Bantuin gangster nah, aja. Sampai sekarang jadi ya tetap. Tapi dengar-dengar kata Nathan setiap tapi dengar-dengar kata Nathan setiap perhardkoran manggung Paper Gangster manggung ada yang berantem katanya. Sekarang. Oh dulu enggak? Enggak. Beres. Dulu aman. Sekarang. Biasa. Pogo, capoeira. Oh iya. Thank you Bang Odat. Yo iya. Yeah. Check out Paper Gangster. Nah, ada satu lagi nih yang harus kita tanyain nih. Ini cita-citanya Nathan, cuy. Zaman rambut lo dulu emo. Oh iya. Nah. Oh ini abang-abangan Imo, gimana ya, nih? Bang Lima Polem gimana nih? Mau dilain? Buka dulu dong, rambut buka dulu dong. Abis main gua buka aja. Iya, selamat. Dan tak mungkin gua lupakan. Tapi bajunya Doski 5 cowok jagoan, Tan. Apaan tuh? Iya, bajunya dia. Itu kan baju buat ini doang, santai. Buat santai ya? Bajunya doi serem-serem, gue pepet gak mau dilepas. Iya. Males banget, tapi gue pepet terus. Jadi kenapa ini anak Imo hari ini bajunya 5 cowok jagoan nih? Wah, gue ngefans banget. Hah? Gue ngefans. Ngefans banget? Sama Diana Zubir. Artis bokep lokal ke Thailand. Jadi kalau belum tahu, Febi itu bandnya namanya Burning Flame Perimuan. Kita tanya juga tentang ini. Jadi ada yang menarik juga tentang ini. Katanya zaman dulu kalau lo pakai baju band tapi nggak ngerti, nggak tahu bandnya dicela. Gimana Bang Febi dulu? Setuju gua. Kenapa emang? Balik dulu, muter dulu, balik arah. Balik arah dulu dong. Ada aja yang bikin rambut gua balik-balik begini. Anjir, lo emo oji ya? Gak mau ngikutin garis, apa lo pernah jadi rambut tipis samping? Gua pernah mohab. Oh mohab. Tapi masih ada hubungannya sama culture emo ya? Oh iya dong, kan gua dengerin Fugazi. Fugazi. Ayat 17 berkata, belajar untuk mencoba menjadi orang-orang yang bebas. Tapi gue mohak cuma sehari. Kenapa? Gue mohak cuma sehari, jadi gue potong. Gue minta uang sama nyokap dulu tuh ya, waktu SMP gue. Minta uang sama nyokap, gue ke tukang cukur, gue mohak. Sampai rumah, dikasih duit lagi sama nyokap gue, suruh cukur lagi. Lagi kita bahas hari ini nih, kalau orang pakai pakai suatu baju, ya, tapi dia nggak tahu apa yang dia statement sebenarnya. Ya. Itu gimana dari press? Tanggung jawab aja sih bro. Emang ada tanggung jawab sama baju? Tanggung jawabnya. Iya. Ya kalau lo contoh pakai kaos band-band punk, tapi lo nggak tahu itu bandnya kayak gimana, tapi lo pakai kaos bandnya. Jadi kalau lagi nongkrong nih, weh, lu tahu albumnya yang ini nggak? Yeah. Lu skip kan anjing, gua nggak tahu anjing, gua bingung. Nah itu sih sebenarnya thanksin aja. Better tuh kalau lu mau tahu sesuatu ya lu belajar dulu, gitu. Kalau brand favorit lu apa? Kalau brand favorit lu? Brand favorit gua. Iya. Yeah. Buat saat ini. Yeah. Lokal apa? Okay. Luar. Caps. Lokal. Luar. Brand apa dulu? Yang ibaratnya brand yang mau lo pake, lo gak malu pakainya. Oh. Yang lo banggakan lah. Gue sih kaos band sih. Masih kaos band. Band apa aja yang paling kaos band yang paling lo suka apa? Kaos band yang paling gue suka itu dulu gue pernah punya kaos Warzone. In our minds and in our hearts, we feel that hardcore music should stay out of big business and stay in the streets where it belongs. All you kids out there, always keep the faith. New York City Hardcore dulu pertama kali, gue masih SD kalau nggak salah, itu kaos gue boleh dikasih sama kakak gue, terus gue bangga tuh pakai kaos itu. Terus gue punya kaos Sex Pistols, God Save the Queen biasa yang kuning itu,
gue bangga. Tapi lo ngerti tuh, ngerti bandnya, ngerti tuh? Gue akhirnya jadi belajar, karena kakak-kakak gue pada main musik itu. Jadi gue dengerin, setiap hari gue tanya, ini band apa. Terus zaman dulu kan, nongkrong tuh baru kita bisa tahu yang namanya, oh ada film soal ini, soal musik, soal Nazi Punk lah, soal apa ya, gue belajar dari situ sih. Jadi Burning Flame kapan lagi manggung nih? Masih ada nyawanya Imo sekarang ya? Gue sih, itu bebas sih orang bilang apa, Burning Flame itu Imo kah, metal kah, metal. Tapi lo apa, lo menurut lo apa ya? Kalau gue sih, basic gue sendiri malah gue dengerin Radiohead. Radiohead lo ya? Iya. Radiohead abis. Jadi kalau lo tipe-tipe yang setuju sama fashion statement ya? Ya, setuju juga. Setuju ya? Semuanya setuju sama sealiran semua sama lo Tan di sini Tan? Tanya Nabi dulu. Enggak. Bung Rock sih enggak. Gua demam kamera. Gimana Bung Rock menurut ente nih? Kagak nih. Enggak sih, sebenarnya ya lo semua orang pasti poser. Iya. Ya kan, tapi ya namanya poser, lo harusnya ya kalau menurut gue lo bakal bergerak jadi hipster sih menurut gue gitu loh, lo gak cuma jadi poser doang gitu loh, lo mau nyampe kapan jadi poser gitu loh, cuma ngikut-ngikut doang tapi lo gak punya jati diri sendiri sebenarnya. Bukan maksudnya hipster di sini yang gue bilang bukan hipster karena yang zaman dulu ya, flower generation enggak, tapi emang ya lo tahu nih, maksudnya gue kayak apa, terus gue kayak gimana, dan gue harus bertindak seperti apa, berpenampilan seperti apa, bertutur kata seperti apa gitu. Kayak mula itu. Lebih jadi diri sendiri sih. Oh iya dong. Orang tuh harus punya karakter, Bro. Benar enggak nih karakter? Kita tanya pemain bola dulu. Menurut dia fashion statement gimana? Makan. Whisky. Ya, Cak. Baca. Kalau ada orang memakai baju Beckham tapi dia enggak ngerti Beckham gimana, Whisky? Bacok aja, Cak. Kalau lu Cak lagi main, Cak. Enggak, lo harus bisa serius di dua arah. Mari Pak. Iya, banyak banget orang kocak dan gaib di KLY cuy. Raisa ya Pak? Raisa. Iya. Oke, selesai kisah ngobrol-ngobrol sama orang gak serius deh cuy. Tapi gue segaris kiri itu sih sama mengenai fashion. Tapi ya gue gak terlalu segaris kiri itu, maksudnya cuma tapi gue setuju sama mereka. Kayak sebenarnya pertanyaan gue ke Nathan tadi itu gara-gara pemicunya adalah pertanyaan dari KLY Lounge kemarin. Pernah tertarik fashion gak? Gue gak tertarik sama sekali. Gue gak ngerti gue kenapa fashion, maksudnya fashion gue gak terlalu tertarik. Kalau fashion dalam tanda kutip suatu hal yang fancy or kayak lo harus, gue tertarik fashion dalam bentuk art, kayak fashion yang menyuarakan statement. Lo berfashion karena lo berstatement apapun itu. Tapi gue ngeliat banyak fashion yang statementnya itu value-nya dari harga, tapi value-nya bukan dari komunikasi lo berfashion. Tapi kalau berkomunikasi dengan fashion, gue ngehargain banget sama itu sih. Tapi gue gak tertarik sama fashion, baju gue antara hitam, putih, atau gak baju dikasih sebenernya endosan. Setiap orang kan biasanya punya fashion outfit, koleksi gitu. Kamu koleksi gak sih? Enggak sih, gue lebih baju gue selalu hitam, putih. Ya gue gak terlalu fashion banget. Terus kan lo pernah bikin tentang fashion hype piece. Itu sebenarnya joke sih, gue kayak cuma trolling aja. Soalnya akhir-akhir ini banyak banget hype piece. Ya gue ada beberapa vlog yang nge-troll hype piece doang, gak. Ya gue gak pernah, gak punya barang-barang hype piece.